Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua waktu yang tepat kita melakukan pelepasan sungkupan pada hasil sambungan bibit jeruk kita yang telah berhasil kita lakukan, agar nanti dari hasil sambungan kita tidak mengalami kematian. Sebelum saya memperlihatkan kepada para sahabat pelepasan sungkupan yang akan saya lakukan pada hasil sambungan bibit jeruk saya, terdahulu di sini saya akan memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pelepasan sungkup. Yang pertama, pastikan dari mata tuna centers itu sudah tumbuh dengan baik. Seperti contoh yang saya perlihatkan ini para sahabat, dari hasil sambungan saya di mana dari mata tuna centersnya di sini sudah tumbuh dengan baik seperti ini. Untuk lebih jelasnya nantinya saya akan perlihatkan pada saat saya lakukan pelepasan sungkup. Jangan kita lakukan pelepasan sungkup seperti yang saya perlihatkan ini, di mana dari mata tuna centers itu baru tumbuh sama seperti ini. Ini juga dari sambungan saya di sini, mata tuna centers semua sudah tumbuh, namun saya belum melakukan pelepasan sungkup karena dari mata tuna centers di sini belum tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua, saya sarankan untuk kita lakukan pelepasan sungkup itu kita lakukan pada saat cuaca dingin atau sore hari. Jangan kita lakukan pelepasan sungkup pada saat cuaca panas atau siang hari, karena nantinya bisa mengakibatkan stres atau tiba-tiba mengalami kelayuan pada hasil sambungan kita yang baru kita lakukan pelepasan sungkup. Kemudian apabila nanti kita sudah melakukan pelepasan sungkup, jangan langsung kita kasih kena sinar matahari langsung. Tetap kita simpan dulu di tempat yang teduh. Nanti dari mata tuna centers sudah tumbuh dengan baik atau sudah berdaun normal, baru bisa kita lakukan pengenaan sinar matahari langsung. Itu pun kita lakukan bertahap. Kemudian apabila kita sudah lakukan pelepasan sungkup, untuk media tanamnya tetap kita jaga kelembapannya. Jangan sering kita lakukan penyiraman apabila dari media tanamnya masih lembab. Dan saya sarankan juga jangan kita simpan di tempat yang bisa terkena air hujan langsung. Baik, itulah penjelasan saya sebelum dan sesudah kita melakukan pelepasan sungkup pada hasil sambungan kita, agar nanti dari hasil sambungan kita tidak mengalami kematian. Kemudian ini saya akan perlihatkan kepada para sahabat untuk saya lakukan pelepasan sungkup pada hasil sambungan bibit jeruk saya yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat para sahabat, dari mata tuna centers hasil sambungan saya di sini sudah tumbuh dengan baik. Kebetulan ini merupakan hasil sambung samping yang saya lakukan pada bibit jeruk saya. Untuk ikatan di sini jangan dulu kita lepas, kita biarkan dulu. Nanti sudah benar-benar menyatu dengan baik atau nanti sudah mulai agak tertekan, baru kita lakukan pelepasan ikatan sambungan. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan waktu yang tepat kita melakukan pelepasan sungkup pada hasil sambungan bibit jeruk kita, agar nanti tidak mengalami kematian. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu, salam pencinta tanaman buah.